Hari pertama Ramadan kali ini harga cabai terpantau mengalami penurunan. Meski demikian, hampir serupa dengan daerah lain, harga daging sapi dan ayam mengalami kenaikan. Pada jelang Ramadan, permintaan daging dan cabai mengalami kenaikan. Tentu hal ini kerap memicu kenaikan harga. Di pasar tradisional di Kabupaten Merangin misalnya, harga daging mengalami kenaikan namun justru harga cabai mengalami penurunan. Berdasarkan pantauan harga yang telah dilakukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin, untuk harga daging ayam mengalami kenaikan berkisar Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Yakni saat ini bertengger di angka Rp40.000 per kilogram dari sebelumnya Rp30.000. Sementara untuk harga daging sapi saat ini mencapai Rp135.000 dari yang sebelumnya Rp130.000. Namun berbeda dengan harga cabai yang saat ini mengalami penurunan dari harga Rp30.000 per kilogram kini turun menjadi Rp28.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Ini yaitu untuk ayam, daging ayam ras itu jadi Rp35.000 sampai Rp40.000, jadi naik Rp5.000. Kemudian daging sapi yang biasa Rp130.000 kemarin Rp135.000, itu yang kelas A ya. Kemudian ada yang menarik adalah ada penurunan harga cabai keriting, penurunannya kurang lebih Rp2.000 dari Rp30.000 sekitar menjadi Rp28.000. Riko Saputra, JEK TV melaporkan.